Hai semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update kali ini datang dari Stadion Maidin, home base dari Timnas Vietnam. Ini dia tampilan terkini kondisi rumput lapangan Stadion Maidin. Tentunya kondisi rumput tampak lebih segar, halus dan cukup menghijau. Tidak seperti dulu-dulu yang sering kondisinya kering ya. Ini dia tampilan dari rumput Stadion Maidin jelang laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam. Tampilan rumput lapangan cukup hijau dan cukup mulus karena perawatan yang cukup intensif, mulai dari mowing, top dressing dan juga pemberian nutrisi pada rumput lapangan. Ini dia tampilan lebih dekat rumput lapangan dari Stadion Vietnam ini. Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 26 Maret mendatang. Sebagai lanjutan dari laga yang kemarin di Stadion Gelora Bung Karno yang dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Eki Maulana Fikri. Stadion Maidin merupakan stadion yang terletak di Hanoi, Vietnam. Berkapasitas 40.000 penonton. Memiliki 2 tingkat, terutama di tribun barat dan juga tribun timur. Untuk tribun belakang gawang cuma 1 tingkat. Stadion ini bertipe terbuka dengan adanya lintasan atletik. Semuanya full single seat. Single seat berwarna biru tua, biru muda. Dan ini adalah tampilan dari tribun VIP. Kursi merah itu adalah kursi VIP.